Persib Bandung berencana gelar uji tanding sebelum Liga 1 2022 hingga 2023 bergulir. Rans Nusantara menjadi salah satu tim yang ingin dihadapi. Kabar ini diungkapkan langsung oleh pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts. Robert Rene Alberts berencana setidaknya menggelar dua laga uji tanding sebelum memulai Liga 1 2022 hingga 2022. Namun pelatih asal Belanda ini belum bisa memastikan terkait lawan yang dihadapi. "Kami akan lihat lebih dulu berapa jumlah klub yang ingin bertanding dengan Persib," kata Robert Rene Alberts. "Lalu setelah itu akan membuat keputusan kapan. Kami berhubungan dengan klub lain, semoga bisa menggelar setidaknya dua kali latihan bersama," ujarnya. Untuk mewujudkan keinginannya, Robert mengaku pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan tiga tim Liga 1 lainnya. Tiga tim tersebut yakni Rans Nusantara, Persikabo, dan Persita Tangerang. "Kami menggelar pertemuan untuk bicara tentang kemungkinan beberapa klub seperti Persita, Persikabo, dan Rans," tuturnya. Sementara itu, Liga 1 2022 hingga 2023 dipastikan akan dimulai pada tanggal 23 Juli mendatang.